Halo, selamat datang di Animal Garden Pat Marisot Ubud. Hari ini kita kedatangan dokter hewan untuk melakukan pengecekan rutin terhadap satwa di Animal Garden. Selamat datang, Pak Dok. Kita periksa pertama adalah satwa unggas, dalam hal ini ayam. Ini jangar, merah cerah, tidak ada kebiruan. Kemudian mata juga bersih, tidak ada kebengkakan. Kemudian hidung juga tidak ada leleran. Jadi ini sudah dalam keadaan sehat. Kelinci ini karena dia berbulu sangat halus, dia sangat rawan dengan daerah yang lembab. Dan dari mata ini sangat sehat. Dari telinga juga tidak ada jamur. Perawatan pada sapi yang perlu menjadi perhatian adalah beberapa penyakit yang rentan menyerang. Pertama adalah PMK atau penyakit mulut dan kuku. Pada bagian ear tag, ini sebagai tanda bahwa sapi sudah tervaksin PMK. Rusa ini adalah satwa liar yang dilindungi. Dari sisi pariwisata adalah bagaimana agar hewan ini tidak punah. Salah satunya dengan dipelihara di sini. Dari pakannya kita upayakan agar jangan sampai pakannya terlalu banyak gas. Untuk yang lain, saya rasa semuanya sudah cukup bagus di sini. Tinggal bagaimana semuanya dijaga. Kita tunggu kedatangannya di Animal Garden Pat Marisot Ubud.